Berikut ini cara melihat riwayat pembelian di Play Store. Jadi untuk kalian yang ingin melihat riwayat pembelian di Play Store ini sangat mudah. Kalian bisa mengecek aplikasi apa dibeli, item apa yang pernah dibeli, itu semua tercatat. Jadi untuk itu kalau kalian ingin melihat, langsung saja kalian pilih akun 3 garis yang ada di sudut kiri atas. Nah, seperti ini. Kemudian kalian pilih metode pembayaran ini. Setelah itu, kalian lihat di bawah sekali ada setelan pembayaran lainnya, kalian pilih. Nanti akan dibuka menggunakan Chrome. Dan di sini bisa kita lihat metode pembayaran yang kita miliki. Untuk melihat riwayatnya, pilih akun 3 garis yang ada di sudut kiri atas. Dan di sini ada langganan, kemudian metode pembayaran dan aktivitas. Kalian pilih pada aktivitas. Dan di sini semua aktivitas kita, misalnya kita ada membeli Diamond Mobile Legend, kemudian ini membeli Zeni di RO Mobile, kemudian di sini membeli berlian, terus ini membeli Diamond, dan di sini membeli aplikasi. Jadi semua riwayat pembelian ada di sini. Di sini ada Google Play Film juga, kalau kita menyewa film akan ada di sini, kemudian membeli buku. Dan semua riwayat bisa kalian pilih transaksi lainnya ini untuk melihat semuanya. Jadi untuk melihat lebih detail, kalian pilih saja pada riwayat ini. Kalian akan bisa melihat tanggalnya, kemudian ada waktunya. Jadi perlu kalian ketahui, transaksi ini tidak bisa dihapus. Itu saja.